dari sehari dan lepas kaki, lepas tangan,
AKSDR bisa diletakkan di bawah di rahim supaya anak kita nggak terlalu saung muncul. Dan jaga badannya bisa kita gunakan dengan menggunakan pil, tapi itu kalau lupa kita waktu berhubungan kelupaan minumnya kita bisa hamil juga akhirnya. Kita ya maksudnya kalian perempuan yang calon jadi ya kalau punya anak ya bisa, bisa kita pakai juga, pakai dengan suntik. Suntik ini ada yang dalam 2 bulan, ada beberapa bulan, ada tergantung kemauan si ibu tadi. Dan juga kita bisa memakai itu setiap ingin berhubungan harus dipakai, karena kalau nggak dipakai nanti spermanya bertemu dengan sel telur punya perempuan yang kita hubungkan, kita bisa pakai kondom. Dan juga yang kita yang saya lihatkan juga sama kalian semua ini demi ke kenyamanan keluarga kita supaya kita nggak banyak anak gitu kan. 1 tahun muncul, kita nikah 27 tahun, 27 anak gitu.